Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima an-naf'a wal-intifa' wal-mudhakarata wal-tadhkir wal-ifadata wal-istifada wal-hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fatih ila hadati sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwani min al-anbiya' wal-mursalin salawatullah wa salamuhu alaihi majma'in wa razwaji rasulillah wa ahli bayti wa dhuryati wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'an bi ahsanin ila yawmiddin wal arwah jamil awliya wa salihin wa shuhada wal muqarrabin wal ulama'i al amilin wal fuqaha wal muhadithin wa mufassirin wa imatil mustahidin wa mukallidihim jami' musannifil kutubin nafi'ah khususan ila ruh kutbil irsyad wa ghawthil ibad wal bilad ala habib abdallah bin alawi bin muhammad al haddad وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين إليهم ومحبهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين امين. وان عز عليك البكاء فتذكر ما بين يديك من اهوال الاخره التي انت ملاقيها من غير شك ولا ريب. ان كنت قد امنت بالله وبما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف تبكي لا محاله ان كان لك قلب يفقه وعقل يعقل فإن لم يكن لك شيء من ذلك فاعدد نفسك في الأنعام السائمة في المرأة والبهائم الراتئة في الكلاء فإن الله تعالى إنما خاطب أهل القلوب وذكرهم فقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وفي غير موضع من الكتاب العزيز وما يذكر إلا أولو الألباب وهم أولو العقول فانظر كيف نفى التذكر عن غيرهم كما خص الله تعالى بتذكر أهل الإنابة وهم الراجعون إليه وأهل الخشية وهم الخائفون منه وأهل الإيمان وهم المصدقون به وبرسوله وبوعده ووعيده فقال تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Di pertemuan yang lalu menjelaskan di antara hati yang lembut dan bisa memberikan pertolongan kepada orangnya di hari kiamat, yaitu orang yang mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tetes air mata lebih berharga dari darah yang keluar fisabilillah.
jika setetes itu keluarnya karena takut kepada Allah. Sehingga kita diperintahkan untuk menangis karena takut kepada Allah. Dan itu tidak mudah, tidak gampang. Sekalipun kita sadar dalam keseharian kita, kita banyak melakukan kemaksiatan daripada ketaatan, banyak melakukan kemungkaran daripada kebaikan. Dan kita juga tahu kemaksiatan dan kemungkaran yang kita lakukan membuat kita mendapatkan murka dari Allah, azab dan siksaan. Yang mana azab dan siksaannya Allah itu tidak ada duanya. Kalau kita disiksa di dunia, mungkin saat dipukul kita merasa sakit, atau setelahnya, dan itu hanya beberapa saat atau beberapa hari, setelah itu hilang. Akan tetapi ketika kita disiksa di barzakh atau di akhirat, siksaan itu terus terasa, tidak pernah hilang. Di dunia dikasih antibiotik sudah berkurang rasa sakitnya atau bahkan hilang, tapi di akhirat gak ada antibiotik, dan antibiotik gak ada yang makan, gak ada yang mempan. Sekalipun minum satu pabrik, diminum semuanya, sak pabrik-pabriknya, sak mesin-mesinnya misalnya, tetap azab Allah akan terasa. Akan terasa, gak mungkin hilang. Kenapa? Itu sudah barzah dan akhirat, dan yang menyiksa adalah Tuhan semesta alam. Pasti terasa. Sekalipun seperti itu, untuk mengeluarkan air mata karena takut murkanya Allah, azab dan siksaannya Allah, ini gak mudah keluar. Nah, sehingga kita diajarkan untuk mengawali agar bisa menangis benar-benar itu untuk pura-pura menangis. Untuk mengawali agar mudah keluar air mata karena takut kepada Allah, yaitu dengan pura-pura menangis. Itu yang diajarkan. Lah diantaranya juga di sini disebutkan, wa in azza alaikal buka, jika jarang kamu menangis karena takut kepada Allah, atau jika sulit kamu menangis karena takut kepada Allah, fatadzakkar ma baina yadayka min ahwalil akhirah, maka ingat-ingat apa yang akan kamu hadapi dari dahsyatnya urusan akhirat. Akhirat ini jangan kita sepelekan. Jangan kita anggap mudah ringan seperti urusan di dunia. Urusan di dunia ini bisa mudah karena beberapa hal. Di antaranya karena pangkat, titel, atau duit. Mudah semuanya sudah. Semua orang kesulitan kalau dia punya tiga ini, insya Allah mudah urusannya. Urusan dimanapun itu, urusan di manapun, baik urusan swasta ataupun negeri, akan mudah karena tiga ini. Gak sulit. Tapi di akhirat gak ada tiga ini. Gak ada. Yang bisa menyelamatkan di antaranya hanya satu. Di antaranya satu, yaitu hati yang bersih, kosong dari penyakitnya, kosong dari virus dan bakterinya. Sebagaimana Allah berfirman, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta, anak, semuanya tidak bermanfaat. Bisa harta itu bermanfaat, bukan enggak bisa. Bisa anak itu bermanfaat, bukan gak bisa, bisa.
asalkan harta itu didapat dari pekerjaan yang halal atau dari yang halal kemudian digunakan untuk yang halal, yang diperbolehkan atau bahkan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Anak juga gitu. Bukan anak gak bisa memberikan kemanfaatan untuk orang tua. Bisa kalau orang tuanya mendidik kepada anak-anaknya dengan pendidikan agama. Bukan pendidikan umum, pendidikan agama. Karena satu pun pendidikan umum tidak akan ditanyai dalam kubur. Matematika gak ditanya, bahasa Inggris gak ditanya, biologi gak ditanya, IPA, IPS tidak ada ditanya. Yang ditanya itu semuanya pendidikan agama. Nah, kalau orang tua seorang muslim mukmin mementingkan pendidikan umumnya daripada pendidikan agama, ini perlu diperiksakan orangnya. Karena apa? Yang ditanya dalam kubur, yang menjadi tanggung jawab setiap manusia itu adalah agamanya. Agamanya. Baru nanti urusan yang lain. Lah ketika orang tua mendidik dengan didikan agama kepada anak-anaknya, apalagi anaknya mengikuti didikan orang tuanya dan menjalankannya, loh, orang tuanya meninggal, orang tua tersebut mendapatkan terus pahala dari kebaikan, ketaatan, ibadah yang dilakukan anak. Berarti apa? Anak bisa manfaat. Atau juga kalau memang dia nggak memiliki harta, tidak memiliki keturunan, modalnya adalah Bigal bin Salim, hati yang kosong dari penyakitnya, tidak beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Rasulnya, tidak menerima qadha dan takdirnya atau yang lain sebagainya, ini nggak bakal selamat. Nggak bakal selamat. Lah, berarti akhirat itu bukan hal yang kecil, tapi akhirat ini untuk menghadapinya perlu persiapan yang sangat matang. Seperti orang mengajukan persidangan dalam perkara yang ia hadapi. Lah, kebetulan yang dihadapi ini adalah orang yang terkenal misalnya, atau orang yang memiliki pengaruh. Lah dia untuk menghadapi orang-orang ini maka membutuhkan apa? Membutuhkan pengacara yang handal. Kalau hanya sekedar pengacara ya amblas. Butuh pengacara yang handal supaya apa? Ngimbangi atau bisa memenangkan. Kalau enggak ya wis percuma. Tuas riwariwi, buang waktu atau buang sebagian duitnya walaupun enggak besar tapi dia enggak dapat hasil apapun. Tapi kalau pengacara yang handal, minimal itu kalau pertandingan imbang, untung-untung bisa menang. Lah akhirnya juga gitu. Kita perlu persiapan yang matang untuk menghadapinya. Makanya harus kita pikirkan sekarang ini dari apa yang kita lakukan. Karena kita akan menghadapi akhirat yang akan kita datangi mau tidak mau. Tanpa diragukan lagi, kita akan datang ke akhirat itu. Kita akan sampai ke sana. Nggak mungkin tidak. Beda kalau mungkin sampai, mungkin tidak. Atau tidak, ya apa, tidak pasti sampai ke akhirat misalnya. Mungkin kita bisa nyantai. Ini sudah pasti nyampe. Kalau sudah pasti nyampe ke sana, mau tidak mau. Mau tidak mau. Harus. Dia persiapkan dengan persiapan yang matang. Itu kapan? In kunta gat amanta billah wa bima ja'a. Kalau kita memikirkan perkara akhirat yang dihadapannya itu adalah segala sesuatu yang butuh persiapan yang matang satu persatunya. Seperti contoh ketika kita akan dihisab oleh Allah. Lah dihisab ini kan totalan.
dari setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah, apa yang telah kita lakukan? Untuk apa kita lakukan? Lah totalan ini enggak mudah loh. Kalau kita menjadi sekretaris atau bendahara, ini ketika totalan kepada general manajernya, itu butuh waktu untuk mempersiapkan. Pasti dia seminggu lagi saya ingin apa namanya itu hasil atau audit dalam waktu setengah tahun atau dalam waktu satu tahun. Loh itu mempersiapkannya nggak mudah itu. Dia membuka, dia mencatat, dia menulis, merekap dan yang lain sebagainya, nggak mudah. Itu hanya kepada manusia itu kita kesulitan. Mungkin wegah. Waduh. Kenapa? Akan mengurangi aktivitasnya yang lain. Ini mengganggu aktivitasnya yang lain. Mungkin dia biasa pulang jam sekian kemudian istirahat, gara-gara ini dia pulangnya agak lambat, istirahatnya berkurang. Nah ini apalagi di hadapan Allah. Nah, coba satu hari aja kita dihisap dalam satu hari aja kita kesulitan dari bangun tidur ke tidur. Berapa kenikmatan yang sudah kita dapatkan dari Allah? Satu hari kita berkedip berapa kali? Lah itu kenikmatan itu. Kita bisa berkedip, itu kenikmatan. Kita kan gak menganggapnya kenikmatan. Kalau kita gak kedip sama sekali sepeda motoran, ya sepeda motoran, naik motor ini, merutu, gak kedip, ya apa? Merutu merebu. Sakit kita. Oh kita kalau merutu masuk itu kedap-kedip kok. Perih. Lah ini gak bisa kedip, ya apa coba? Atau angin kencang, debu, kita gak kedip misalnya, ya rusak mata kita. Tapi Allah memberikan kenikmatan sehingga bisa berkedip. Angin kita bisa memejamkan mata, atau ketika kelilipan kita bisa kedip-kedip, akhirnya debunya bisa ke samping sehingga kita bisa keluarkan dengan tangan kita dan yang lain sebagainya. Kenikmatan itu satu kenikmatan, belum kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kalau dihisap dalam satu hari aja, apalagi seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Loh, itu hal yang besar. Itu di akhirat, bukan di dunia. Di akhirat nanti kita akan dihisab oleh Allah. Makanya Sayyidina Umar mengatakan mana? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinuha qabla an tuzanu. Katanya Sayyidina Umar, hasibu anfusakum. Hisab diri kalian. Hitung diri kalian. Introspeksi diri kalian. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab. Makanya beliau itu selalu menghisap kapan? Setiap mau tidur. Yang sudah dilakukan dalam satu hari itu apa aja? Itu setiap hari. Wah ini kekurangan ini. Ini kesalahan. Ini kemaksiatan. Ini kemungkaran. Dihitung mana banyak. Kemudian bagaimana cara menghilangkan, mengurangi kemaksiatan ini, kelalaian ini. Loh, akhirnya apa? Besok menjadi lebih baik. Besok menjadi lebih baik. Terus seperti itu. Itu diperintahkan setiap hari. Bukan kalau kita pas inget aja. Atau seruhannya itu kalau tutup tahun. Dan subhanallah tutup tahun Masehi yang kita diajarkan untuk introspeksi di TV-TV. Tapi Hijriah kita gak pernah. Tahun Hijriah kita gak pernah introspeksi. Padahal hitungan kita ini orang Islam Hijriah bukan Masehi. Haji pakai hitungan apa? Masehi apa Hijriah? Orang berangkat haji, hitungan Masehi apa Hijriah? Hijriah. Bulan Dzulhijjah, pelaksanaan ibadah haji. Enggak mungkin bulan Agustus, enggak mungkin Desember atau yang lain. Ya Dzulhijjah. Sampai kapanpun ya Dul. Ramadan. Puasa Ramadan, kita puasa Ramadan. Bulan apa? Hijriah apa Masehi? Hijriah. Kemudian zakat. Hitungannya itu Hijriah sebetulnya, bukan Masehi. Baliknya anak itu dengan hitungan Hijriah, bukan dengan Masehi. Tapi kita sudah meninggalkan Hijriah berpatokan dengan Masehi. Ini kesalahan kita si Hijriah. Lah sekarang kita berada di akhir tahun ini. Lah kita introspeksi untuk satu tahun. Bagaimana kita dalam satu tahun? Loh itu. Karena apa? Kita akan menghadapi hisabnya Allah.
itu masih hisab. Belum lagi sirat, jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Lah sirat ini tajam, bukan aspalan yang enak untuk dijalani. Kalau sekarang musimnya sepeda, untuk naik sepeda ngengkol gini enak, enggak. Karena jembatan ini juga enggak lebar, kecil. Bahkan kecilnya itu seperti satu helai rambut. Sudah kecil seperti satu helai rambut, bahkan ada sebagian ulama mengatakan satu rambut dibagi tujuh. Ya apa coba? Satu rambut dibagi tujuh, kecilnya seperti itu. Satu rambut aja kita mikir mampu enggak kita jalan di atasnya ini. Sudah kecil, tajam lagi. Ibarat kalau benang layangan itu kalau tajam itu pasti apa? Meleri. Lah ini tajam, lebih tajam dari pedang. Lebih tajam dari pedang. Kita akan melewati. Bayangkan bahwa itu bukan spring bed, bukan kolam renang, tapi bahwa adalah neraka jahanam. Apakah ini kecil? Apakah ini ringan? Mudah. Ini hal yang besar bagi kita. Terpleset jatuh neraka, na'udzubillah min dzalik. Makanya kita kalau sulit menangis, enggak mudah menangis, kita bayangkan ini. Hadapan kita adalah akhirat, yang mana di akhirat segala urusannya itu bukan mainan dan sangat penting, butuh persiapan yang sangat matang. Jangan kalah seperti klub-klub bola. Ketika akan menghadapi lawan yang tangguh, mereka butuh latihan yang kuat. Bahkan mereka bukan hanya latihan, tapi nyari pemain dan nyari pelatih yang hebat. Satu klub masuk ke Liga Eropa atau ke Liga Champion sudah dipersiapkan sebelum masuk pertandingan nanti, nyari pemain, nyari pelatih yang sekiranya masuk Champion atau Eropa, mereka bukan jadi anak bawang atau anak gawang yang dipermainkan oleh setiap tim. Mereka butuh melawan karena mereka mau target untuk masuk ke ini dan itu dan lain-lain. Kita juga gitu. Kita ini hadapan kita akhirat, yang mau tidak mau akan kita, maka kita butuh persiapan yang matang. Lah kalau kita memikirkan ini dan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, fasaufa tabki la mahala, pasti kamu akan menangis, enggak mungkin tidak. Kalau kita pikirkan, kita renungi, pasti kamu akan menangis, enggak mungkin tidak, katanya beliau Al-Habib Abdullah Haddad. Tapi dengan catatan, dia pasti menangis, enggak mungkin tidak, kapan? In kana laka galbun yafgah wa aglun ya'gil. Kalau dia punya hati yang ngerti dan punya akal yang terpakai. Ada orang punya akal, manusia ini kan punya akal, tapi ada yang enggak terpakai. Makanya difilmkan itu dunia terbalik. Itu siapa? Seperti orang yang punya akal tapi enggak berakal. Nah, dan itu difirmankan oleh Allah. Itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa menangis bagi mereka yang punya hati, yang ngerti, yang bisa memahami dan punya akal yang bisa untuk berpikir dan merenung. Akhirnya mau enggak mau dia menangis. Tapi kalau tidak, enggak punya hati yang bisa paham, akal yang berakal, yang bisa terpakai, ya apa? Fa in lam yakun laka syai'un min dzalik fa'dud nafsaka fil an'amis sa'imah fil mar'a wal baha'im al-rati'a fil kala. Ya kalau memang enggak punya itu, maka anggaplah dirimu sebagai binatang. Ya apa? Allah sudah mengatakan lahum gulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha. Katanya Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Katanya Allah, orang manusia itu punya hati tapi enggak terpakai hatinya. Punya telinga tapi enggak mendengar, seperti orang tuli.
punya mata bisa melihat, tapi enggak dipakai untuk melihat, seperti orang buta. Lah kalau seperti itu, katanya Allah, kalau an'am, mereka itu seperti binatang, tidak ada bedanya, persis seperti binatang. Bahkan katanya Allah apa? Adol, lebih buruk dari binatang. Lebih buruk daripada binatang. Karena manusia ini bisa lebih dari malaikat kemuliaannya, bisa di bawahnya binatang. Bisa di bawahnya binatang. Lah, ketika hati, akal tidak terpakai, maka dia seperti binatang. Kenapa kok dianggap seperti binatang? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an mengkhitab orang-orang yang memiliki hati dan mengingatkan mereka. Artinya ahlul gulub ini orang yang hatinya terpakai. Jadi orang yang hatinya terpakai itulah yang dikhitab oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an. Dan diingatkan, mereka yang diingatkan oleh Allah. Dan mereka ketika diingatkan menyadarinya. Karena itu dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam hal itu, ya, perkara akhirat atau di dalam ayat Al-Qur'an, ladzikra itu adalah sebuah peringatan. Untuk siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Artinya hatinya yang terpakai. Au al-qasam'ah, atau orang yang membuka telinganya untuk menerima pendengaran, nasihat, peringatan. Wa huwa syahid. Ayat yang lain, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, Al-Quran adalah sebuah kitab. Anzalnahu ilaika, aku turunkan Al-Quran ilaika kepadamu wahai Muhammad. Untuk apa? Al-Quran ini apa? Mubarakun. Mana Al-Quran ini penuh dengan keberkahan. Untuk apa diturunkan oleh Allah? Liyadabbaru ayatih. Ayat-ayatnya itu untuk ditadabburi. Lah tadabbur itu apa? Tadabbur itu berusaha memahami makna dan maksud apa yang dibaca. Memahami dan merenungi dan mengerti maksud apa yang dibaca, itu tadabbur. Dan itu semestinya ketika kita membaca Al-Quran ya tadabbur. Makanya diperintahkan untuk tartil. Nabi Muhammad diperintahkan untuk tartil oleh Allah, apalagi kita yang nerima wahyu Al-Qur'an. Allah perintahkan untuk tartil, lebih-lebih kita. Lah tartil itu apa? Tartil itu salah satu cara membaca. Ya, cara membaca Al-Qur'an. Karena ada tiga cara membaca Al-Qur'an. Tiga cara itu ada yang baik, ada yang buruk. Lah tartil ini yang baik. Tartil ini yang baik. Apa tartil itu? Tartil ini tidak lambat, tidak cepat. Tidak lambat, tidak cepat. Ada yang cepat, ada yang cepat, tapi masih dikatakan baik dengan catatan. Panjang pendeknya, makhraj hurufnya masih standarnya. Kalau tartil ini di bawahnya yang ini, dia agak lambat, tidak juga cepat, jadi nyantai. Kalau yang ketiga enggak, cepat tanpa memerhatikan makhraj hurufnya atau panjang pendeknya. Nah ini dilarang. Nah ini dilarang. Walhasil minimal itu adalah tartil, tidak cepat, tidak lambat, dia bisa tadabur. Kalau tanpa tartil enggak mungkin tadabur. Tanpa tartil, gak mungkin tadabur. Walaupun itu Fatihah, dia tahu artinya. Ayo coba, kita coba aja diri kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki, yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tahu artinya, kita bisa paham. Bagaimana coba kita mengartikan di dalam pikiran kita atau hati kita? Sulit. Tapi coba kita membacanya dengan tadabur. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki, yaumiddin. Bisa.
walaupun tidak semuanya itu ada yang tanda. Lah kalau dia bacanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, nah ono wis satu pun enggak ada yang dia pahami di situ akhirnya, kecuali ayat-ayat yang umum, ayat-ayat la syakartum la azidannakum la in kafartum min adzabil la syadid, mungkin dia bisa. Tapi yang lainnya amblas, hilang. Padahal diturunkan Al-Qur'an ini di antara tujuannya oleh Allah apa? Liyadabbaru ayati, untuk ditadabburi. Dan kemudian untuk apa? Waliyatadzakkaro. Dan untuk mengingatkan. Mengingatkan siapa? Allah. Atau bahan pengingat bagi siapa? Ulul albab, orang-orang yang punya hati atau orang-orang yang punya akal yang terpakai. Begitu juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an di ayat-ayat yang lain, wa may yadhakkaru illa ulul albab, tidak sadar daripada peringatan kecuali mereka yang punya hati atau yang punya akal. Fandur kaifa nafatla dzakur an ghairihim. Coba perhatikan. Allah meniadakan sebagai peringatan dari selain mereka. Jadi kalau orang yang tidak apa, yang hatinya tidak terpakai atau akalnya tidak berfungsi, ayat Al-Qur'an dibacakan mengingatkan perbuatannya, apakah dia kemudian tersentuh? Enggak. Enggak tersentuh sama sekali. Tapi kalau ulul albab tersentuh. Ya Allah. Diingatkan saya dengan ayat tersebut. Saya pelaku perbuatan ini. Tapi kalau mereka yang hatinya tidak terpakai, akalnya tidak berfungsi, dia sering bohong, membaca ayat fana ja'alaknatullahi alal kazibin, tersentuh, teringat, sadar, enggak, tetap meneogoro, tetap bohong. Bahkan Allah mengatakan orang yang bohong itu termasuk orang yang tidak beriman, termasuk orang yang tidak beriman. Dia baca di dalam ayat Al-Qur'an, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang yang bohong itu, yang melakukan kebohongan adalah orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Apakah tersentuh hatinya kemudian meninggalkan bohong? Enggak. Nabi lo mengatakan al-mu'min itu mungkin berzina, mungkin minum khamr, tapi enggak mungkin bohong. Katanya Nabi, mungkin dia berzina, mungkin dia minum khamar, tapi enggak mungkin berbohong, orang beriman. Jadi seakan-akan apa? Menunjukkan bohong ini bagi orang yang beriman dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar, tapi dia akan tersentuh? Tidak. Tapi kalau ulul albab membaca ayat, wah, khawatir. Jangankan yang ada pada dirinya, yang enggak ada pada dirinya dianggap ada pada dirinya sehingga dia khawatir mendapatkannya. Sebagaimana Allah khususkan juga sebagai pengingat Al-Qur'an atau diingatkan oleh Allah untuknya ahlal inabah, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, atau orang-orang yang takut kepada Allah, atau orang-orang yang beriman ya dengan Allah, apa, kepada Allah, kepada Rasul-Nya, atau dengan janji-janji Allah dan ancaman Allah di dalam ayat Al-Qur'an. Karena itu Allah berfirman huwallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samai wa ma rizqa wa ma yatadzakkaru illa may yunib, ya, huwallazi yurikum ayati, Allah lah yang menunjukkan kepada kalian ayat-ayat-Nya, kebesaran-Nya, keagungan-Nya. Wa yunazzilu lakum minas samai rizqa, dan Allah menurunkan untuk kalian dari langit rizqa, rizki. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib, dan tidak teringat atau tidak menyadari hal itu kecuali apa? Orang yang kembali kepada Allah. Ayat yang lain, fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Fadzakir, ingatkan. Berilah peringatan. Kalau memang peringatan itu manfaat. Sayadzakkaru, maka akan sadar atas peringatan yang diperingatkan siapa? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin, ingatkan, peringatkan, maka peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Walhasil intinya, kalau kita orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan memiliki hati yang mengerti, faham, dan akal yang berfungsi, ketika kita mengingat akan apa yang kita hadapi di akhirat,
dari segalanya, baik itu hisab, sirat, dan yang lain sebagainya, pasti mau gak mau akan mudah kita untuk sering menangis. Karena kita akan menghadapi hal yang sulit. Mestinya seperti itu. Kita kalau menghadapi permasalahan-permasalahan, kok tambah masalah Ibn Dino. Ini dalam kehidupan urusan dunia aja. Tambah terus masalahnya, tambah terus masalahnya. Kakean masalah anda sih. Pasti apa? Nangis terus deh. Sumpek. Sumpek. Nangis terus dia. Sama. Yang kita hadapi ini hal-hal yang besar ini. Urusan-urusan yang besar. Mestinya kalau dia benar-benar beriman dan memiliki hati dan akal yang berfungsi terpakai, mengerti, memahami itu semuanya, pasti dia akan menangis. Apakah sesekali? Enggak. Bendino. Kenapa? Ini akan dihadapi. Jadi harian, kalau permasalahan di dunia mungkin ini dihadapi berkurang, ini dihadapi berkurang, ini dihadapi hilang, berkurang, akhirnya sudah nangis meneng. Guyu terus. Ya, mungkin saat turunnya guyu. Ya. Tapi di akhirat ini belum kita hadapi, nanti mati baru ke akhirat setelah alam barzah. Loh, berarti apa? Ini akan terus menangis. Makanya para aulia itu sekalipun banyak ibadah, banyak ketaatan, baik itu dari sholatnya, dari Al-Qur'annya, dari zikirnya, istighfarnya, selawat kepada Nabi, dan lain sebagainya, tapi mereka terus menangis. Khususnya di waktu malam. Ya, kita mudah-mudahan memohon kepada Allah agar mata kita ini, air mata kita mudah keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa teringat dengan segala peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari di dalam Al-Qur'an ataupun yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya, sehingga kita dapat menjauhi apa yang dilarang, mengamalkan apa yang diperintahkan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.